warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Timmy Archer. Timmy Archer mau bikin seblak ya. Seblak cobek pakai kerupuk, guys. Nah, ini kerupuk putih. Direbus pakai air yang sudah mendidih, dikasih sedikit minyak ya, biar enggak kelet lengket kerupuknya. Kalau sudah matang, ditiriskan. Nah, ini pakai kerupuk putih, seblak kerupuk putih. Ini bumbu-bumbunya ya, yang dibikin sambelnya ya. Pakai cabai hijau sama cabai merah, cabai rawit, cabai kecil ya, sama bawang 3 siung, garam, sama sedikit kaldu, sama kencur ya, pakai kencur 1 siung, sama gula pasir, guys. Nah, ini bumbunya. Nanti diulek. Ini sudah mateng, ditiriskan. Karena enak-enak ini dulu. Bosok ya. Terus kayak gini. Coba era cepat. Tanganku langsung terjun. Udah lembut, kan? Udah lembut. Saya enggak perlu lembut lagi. Renyah-renyah ini, wes. Ini bumbunya sambal udah lembut. Tapi cabenya agak kasar dikit ya. Jangan terlalu lembut. Terus bikin minyak panas. Terus disiram minyak panas sih, guys ya. Harus panas.
kasih secukupnya ya. Kupatnya udah matang. Nah, diulek sampai rata, lalu kerupuknya dicampur, campurin ya. Cabenya sudah jadi, kerupuknya diulek. Kerupuknya dicampurkan ya. Yang sudah direbus tadi diaduk-aduk, dicobek. Kalau ada tadi ditambah sama daun bawang juga bisa ya, diiris kecil-kecil, ditaburin di atas. Kalau aku nggak ada, jadi cuman gini aja ya. Kelihatan enak, cantik, mantul, guys. Guys, udah siap. Nah, udah siap dimakan ya. Sudah diaduk-aduk, sudah merata, siap dihidangkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di share sampai habis ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pedes banget guys, mantap pokoknya. Bumbunya simple ya, cuma bawang sama cabai merah, cabai hijau sama kencur sama gula pasir sedikit ya, ditambah kaldu biar tambah sedep ya. Ini guys,